Ilmu yang bodoh seperti ini, yang cahut seperti ini, diajar pada anak-anak muda. Kononnya ilmu persilatan ini kebal, baca tu kebal, jampi ini kebal, kahut, bercanggah dengan akidah. Kerana di dalam Islam, akidah yang benar, dalam sejarah hidup Nabi, telah terkorban para sahabat, telah terbunuh para sahabat, tidak ada diajar ilmu kebal. Ada ilmu kebal. Hari ini 17 Ramadan. Kita cuti nuzul. Pada 17 Ramadan juga berlakunya peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peperangan Badar. Badar Al-Kubra. 17 Ramadan tarikh berlakunya peperangan Badar, peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Sebelum peperangan lain, Uhud, Khandaq, Tabuk, Ahzab, peperangan-peperangan lain ni, peperangan yang pertama peperangan Badar. 17 Ramadan. Dan dalam sejarah Islam ni yang duk baca sirah, kita tak jumpa sahabat Nabi yang ada ilmu kebal. Orang tikam mati. Ja'far At-Tayyar, kena Ja'far At-Tayyar kan, Ja'far As-Sadiq, putus kedua tangan dia. Lepas itu dia dipanggil At-Tayyar, yang mempunyai dua sayap. Putih. Tiba-tiba mai kat kampung kita, tikam taklut. Hebat lebih pada Nabi. Nabi dalam perang Uhud, orang tetak luka, orang panah terpacak ni di pipi. Abu Ubaidah Al-Jarrah gigit anak panah tu, cabut sampai rongak gigi. Tidak pula Nabi ajak ilmu fuh kanan, fuh kiri, kebal. Mai kat tok guru kat kampung ni, tetak tak lu. Mai 10 orang, kita nak bagi tiket business class nak hantar pergi Palestin. Cerah Yahudi. Ilmu yang bodoh seperti ini, yang cahut seperti ini, diajar pada anak-anak muda. Kononnya ilmu persilatan ini kebal, baca tu kebal, jampi ni kebal, kahut, bercanggah dengan akidah. Kerana di dalam Islam, akidah yang benar, dalam sejarah hidup Nabi, telah terkorban para sahabat, telah terbunuh para sahabat, tidak ada diajar ilmu kebal. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Mereka membunuh dan mereka dibunuh. Maka sebab itu bila kita nak belajar suatu ilmu, hendaklah kita menimbang dengan neraca Quran dan Sunnah. Kita nak amal satu amalan, hendaklah kita balik kepada Quran dan Sunnah. Ada dah ilmu ni dalam Quran Sunnah? Ada dah amalan ni dalam Quran dan Sunnah? Tak ada. Duk berdegang kok pelih ni, duk berdegang kok Malaysia ni. Pi Israel tembok mai. Israel pun terkejut. Pum. Pang. Lari pok Israel kau bendang. Agama kelihatan katun. Agama kelihatan mandul. Agama kelihatannya satu yang melucukan apabila diajar ilmu. Sedangkan jihad ada dalam Islam. Dan tak diajar tentang ilmu kebal.